Oke semuanya, selamat datang kembali di channel Dadang Games dan selamat datang kembali juga di walkthrough Yu-Gi-Oh! GX part 42 kalau nggak salah ya. Dah langsung main aja teman-teman. Continue. Ini kenapa sih PC gua pakai nge-lag gitu loh bodoh. Dah last continue aja dah. Tuh, ngapain coba? Ah, bodoh amat. Dia tiba-tiba berhenti gitu loh tuh, bodoh. Dasar PC bapuk, PC bapuk. Ya sudahlah. Tapi ya sudahlah gitu. Wait, kan musuhnya udah gua habisin, coy. Nah. Kemarin kita udah ngalahin Bastion sama Alexis Rhodes. Sekarang tinggal Zane sama adeknya si Cyrus. Adeknya yang gak guna. Anjir, sepi begini. Oke. Oke, kita pindah tempat teman-teman rekamannya. Biasanya di kamar depan, sekarang kamar belakang. Walaupun temboknya begini ya. Ada bayangan gua gitu loh. Kalau malam-malam kayak ada setan gitu loh rekamannya. Oke, the same way final fusion. Oke. Itu lama gitu loh. Kenapa gitu? Bye gitu loh. Buset dah kabel. Tuh. Ada-ada aja gitu loh. Sabar ya teman-teman. Ya walaupun yang harus sabar gua sih pas ngerekam ini. Pakai gini gitu loh. Oke. Okay. Elemental Hero Sparkman. Biasanya kan gak gini teman-teman. Entah kenapa jadi tiba-tiba jadi begini. Anjir, future fusion. Suram, cuk, suram. Rasa-rasanya kita kalah ya lawan si Zain. Ada future fusion, lihat di prematur burial, cyber dragonnya jadi dua, sial. Terlalu OP emang si Zen ini. Tapi kalau kita jadiin temen idiot gitu loh. Amat lah. Please, wild heart, wild heart. Aduh. Sial. Aduh. Jadi ngeri-ngeri gini, oi. Jadi deh, cyber twinnya sialan. Gila. Ngeri kali gitu loh. Nobleman. Dar. Biarkan. Duh. Udah nggak ada lagi.
Gak ada pilihan lagi teman-teman. Please Cyberjer. Aduh, cuman ini-ininya semuanya. 2, 3, 4, 5. Udah bapuk, bapuk. Oke, santai, tenang, kita harus tenang. Fusion recovery. Polymerization. 2. Kita polymerization lagi. Oke. Mantap. Kita bisa sih bikin 3 ya, tapi janganlah, jangan flame wingman semua. Ntar kalau bubar kita nangis gitu loh. Yang satu ini aja dah, nih. Phoenix Enforcer. Phoenix Enforcer. Dah, sip. Mamam nih, skyscraper. Kekuatan dari skyscraper. Hah? Anjing sok tegar. 28 mamam tuh. Sok tegar sih kau. Jangan-jangan sama. Ini enggak bisa hancur karena battle ya. Oke. Hah? Monster gua enggak hancur, cuk. Kena 900 loh. Cir sok tegar posenya. Padahal kalau di ini kaget juga gitu loh si Jaden. Si Zen. Untung kita dapat Pot of Avaris ya teman-teman. Kalau nggak dapat, aduh suram. Wah, bangke. Human Wave Tactics. Nah, kilat naga. Semburan tangan naga. Psychroid. 800. Ajar. Tangan naga lagi. Mamam tuh. Mamam, kau mamam. Anjay. Memang bajingan. Adik kakak ini bajingun. Anjir di dark hole. Laknat. Astagfirullah. Cobaan apa lagi yang kutempuh? Ya Allah. Gua pengen rekaman yang normal, yang musuhnya mudah-mudah gitu loh. Ah, pakai aja lah. Hah? Kartu apa sih tuh? Oh, bahaya tuh dia ngambil. Kalau dia ngambil prematur burial, selesai kita. Ayo lo, nggak ada lagi kan? Ayo lo. Ayo lo, pakai sangan lo, Zen. Zen, Zen. Mamam tuh. Mamam. Skurin. Meselin. Oke. Kita lihat dulu udah berapa lama. Sus, 10 menit ya gitu doang. Sial. Gitu doang 10 menit, sialan. Oh. Oke. Part 2 is complete. You'll now return to the title. Oke. Kita langsung ke part 3 ya teman-teman. Part 3 dari gamenya. Save dulu lah.
Ternyata finalnya lawan si Zen, tahu gitu part kemarin aja sekalian ya gitu. From part 3 Jaden. Sudah dua ya itu medali tadi. Yang satu hati, yang satu piala. 3 legendary card, 3 kartu legendaris. Oke. Wow. Oke. Gua enggak mau terlalu nyeritain. Lu lihat, pokoknya lu nonton nanti animenya aja ya. Males gua. Males nyeritainnya, teman-teman. Oke. Sound Dangerous. Oke, pokoknya kita ngelawan ntar Night Shroud kalau nggak salah ya. 10 more. To be honest, I'm counting on you. Terus kita kemana, Seton? Shaito. Oh, lawan ini. Oke, lawan pokoknya duelis kayak beginilah, duelis misterius. Ini si Tania yang pernah kita lawan ya di tag duel. Di turnamen tag duel pas ngumpulin medal kalau enggak salah ya. Pride of the Amazon. Kalau di animenya si Bastion enggak mau gitu loh, melawan Wild Edge. Wild Age, mantap, gitu dong. Sip, yeah, belum. Nah itu bagus. Jangan jangan, si idiot mah disamen, blow on. Jaden jaden tolol, jangan diset, idiot. Kan jadinya hancur. Walaupun dapat monster gitu ya. Oke, nggak ada trap. Mamam nih. Deck Amazones ya itu ya. Kalau di dueling, decknya si Mai gitu. Mai Valentine. Astaga. Udahlah mamam dulu lah, 2400 nih. Gua belibet gitu loh teman-teman kalau ngomong. Mau ngomong 2400 aja 2400. Ngomong apa coba? Dar 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 dar. Mantap. Anjir. Kurang coy, harusnya tadi pakai ini dulu ya, creature swap diambil ininya. Burstinatrix nih mamam. Hah, udah auto win. Tania nying, Tania nying. Tania nying. Well done. Oh, Shadow Riders namanya. Oke, kita save state dulu. Si Manjome sama siapa nih? Si Chaz. Di sini nih. Lah, si kampret di mana? Kalau di animenya pakai kartu, pakai baju putih ya si kampret, ganti baju. Si Donzel look dong. Oke.
si Donzeluk ya, decknya ya Donzeluk juga gitu loh. Ini karakter dari kartu ya Donzeluk itu, yang megang pedang dua biji. Persistent Pester Dark Scorpion. Oh, deck Dark Scorpion. Oke. Udah enggak ngeheng-ngeheng nih. Kenyang. Robin Goblin di Diffusion, oke. Okay. Dihancurin sama dia nih spellnya, sialan. Jahat juga si Jaden ini gitu loh. Kuriboh, buang. Apalagi nih yang dibuang? Barbar memang si Jaden. The real barbar man. Cliff the Trap Remover. Tapi ya tangan si Jaden jadi lihatlah kosong. Back. Bangke. Anjir. Anjir, jadi cuma satu. Bangsai. Kita hancurin dulu lah. Apa-apaan cuma satu. Sangan. Back up Xing Zhenhu, bangsai. Kartunya bangsai-bangsai si itu tuh musuh kita. Donzeluk. Gak usah. Ngambil apa ya? Ini aja ya. Lumayan buat fusion. Gitu dong. Mamam tuh. Hah? Hah. Dirinya gitu loh, diri dia sendiri jadi kartu. Kalau gini kan tinggal emergency call. Ambil ini. Terpaksa kita pakai gitu loh. Set, kita ke graveyard kan. Hey, kok bisa dipakai? Oh, janganlah. Ini aja. Tahu gitu tadi enggak usah ngambil ini. Avian ya, lupa gua teman-teman, maafin gua ya. Ada misplay kampret. Padahal tadi teman gua udah ini ya si Jaden. Oh iya, lupa di awal-awal game. Anjing, enggak dapat. Sial. Nol attack-nya gitu loh. Apa nih? Middle wall. Gak paham gua. Bodo amat lah. Mamam pas 800. Column sentry ya. Itu ngerepotin kalau gak segera dihancurin teman-teman. Kartu nyusahin gitu loh. Ya udahlah, kita menang ini, santuy aja. Apa nih? Satu. Oke. Udah win lah. Udah win kita teman-teman, udah menang. Mati aja lu, Chess. Oke. Udah berapa menit, cuy? Wow, 20 menit. Mungkin sekali duel lagi ya. Sekali aja. Special Vinyls Area. Sama siapa sih Parao? Abydos the Third, anjir. Bajunya kayak si Yugi. Yugi oh yang Atem ya.
yang yami yami yugi maksud gua. Anjing Abydos. Abydos the third. Artinya kartu zombie nih. Gila keren banget bajunya. Ya. Si Jaden dapat kartu bapuk. Dah, gitulah. Gatel gitu loh gua. Kalau versi Jepangnya ada suaranya, teman-teman, ada dubnya. Si idiot. Enggak ngedraw dulu dong lu bego. Bodoh gitu, kenapa ya? Udahlah serang aja lah. Mati aja kau, Abydos. Mamam tuh. Kalau di sini enak gitu loh teman-teman. Gua nyender gitu. Kalau di kamar yang satunya. Gila 30 menit. 40 menit enggak nyender anjir. Manusia macam apa gua? Kalau di sini enak gitu loh. Oke. Santuy wae. Oke, diffusion. Mantap, ternyata bagus juga sih Jaden. Diaktifkan. Mamam enggak ada trap. Syukurin loh, tinggal 4.000. Anjir. Anjir. Abydos, ngabledos. Ini dong Shining Flaming Man. 1, 2. Berapa nih attack-nya nih? 3.400. Mantap, berapa nih? 900. Mamam tuh Abydos. Ah lu. Abydos goblok. 2.500 kena ya. 1.600 tambah 900 gitu loh. Mantap. Si Abydos. Lemah di animenya pun lemah gitu loh. Dia menang terus selama seumur hidupnya kan dia jadi raja, raja Mesir. Karena anak buahnya sungkan sama dia, teman-teman, gitu. Dih. Lupa gua enggak pakai Mystical Space Typhoon. Sial, sial. Udahlah auto win lah. Ah. Oke. Okay. Udah auto win. 3-4-4. Oke. Abydos. Udahlah teman-teman, sepertinya untuk part kali ini sampai sini aja dulu. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa supaya gua semangat dan tambah semangat namatin Yu-Gi-Oh-nya. Dan ya, sampai jumpa di video yang berikutnya.